Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami haturkan selamat pagi dan selamat datang di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada hari Selasa 14 Maret 2023 dalam acara Resepsi Milad Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja yang ke-100 dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang ke-14 dengan tema Lintasi Zaman, Sehatkan Bangsa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Sang Surya dan Mars PKU bersama paduan suara mahasiswa kolaborasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Aisyah Yogyakarta dengan konduktor Dr. Singgi Sanjaya M. Hum diiringi Sang Surya Philharmonic Orchestra Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Thank you.
dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama ucapan selamat datang dan laporan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta kepada Dr. Muhammad Komarudin, spesialis anak. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil wafa amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidir Nasir MSI beserta Ibu Dr. Siti Nurjanah Juandini, yang kami hormati Ketua dan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dalam kesempatan ini hadir beliau Ustadz Dr. Agung Danarto dan Ustadz Sayuti, yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Dr. Apoteker Salmah Urbayinah MSI MKes beserta jajaran pimpinan pusat Aisyah, yang kami hormati Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum PP Muhammadiyah Bapak Dr. Agus Samsudin, yang kami hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dr. Gigi Juli Kusumastuti MKes. Yang kami hormati Ketua BPH Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping dan para sesepuh senior BPH sebelum periode ini, Prof. Jam, yang kami hormati Pak Mandio dan yang lain yang kami hormati. Yang kami hormati pula Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Insinyur Gunawan, Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Mukhlas MT, yang kami hormati dan kami cintai Ibu Rektor Universitas Ainisa, Ibu Warsiti, yang kami hormati Bapak Wali Kota Yogyakarta atau yang mewakili pada kesempatan pagi ini, yang kami hormati juga para senior yang telah purna pengabdian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta maupun Gamping, rekan-rekan direksi PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping, dan para direktur rumah sakit baik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, baik dari lingkungan amal Persyarikatan Muhammadiyah maupun di luar Persyarikatan Muhammadiyah yang hadir pada kesempatan pagi ini, kami ucapkan salam hormat kami. Para tamu undangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati juga, yang kami hormati Bapak Dwiki Darmawan yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan milad pada pagi ini. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Atas nama keluarga besar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan PKU Muhammadiyah Gamping, kami menghaturkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam rangkaian puncak milad satu abad atau 100 tahun Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan 14 tahun Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bermula dari pemahaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran surat ke-107 bahwa setiap manusia selayaknya mendapatkan peluang yang sama untuk sejahtera, untuk berpendidikan dan raga yang sehat. Hasil perenungan tersebut telah melahirkan gerakan teologis yang dikenal dengan gerakan Al-Ma'un
11 tahun sesudah berdirinya Muhammadiyah, tepatnya tanggal 15 Februari 1923, hasrat dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan tersalurkan lewat ide cerdas sekaligus berkemajuan dari Kiai Haji Suja. Ide tersebut menyalakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dan tadjid di bidang kesehatan. Maka berdirilah penolong kesengsaraan umum sebagai embrio adanya rumah sakit PKU yang ada sekarang ini. Dari sini pula telah berkembang pada saat ini lebih dari 120 rumah sakit di seluruh negeri ini, termasuk lebih dari 300 klinik yang tersebar di cabang ranting seantero tanah air. Hadirin yang berbahagia, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sejak kelahirannya 100 tahun yang lalu sudah tidak terhitung. Mereka yang sakit diupayakan untuk sehat. Penyandang paparaga dirawat dengan seksama, tanpa membedakan golongan, tanpa membedakan strata ekonomi, bahkan tanpa membedakan agama. Penghematan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah sebagai media dakwah dan pilar kesehatan tidak lagi diragukan. Dengan demikian, jika kita menilai sejarah yang ada, PKU ternyata telah dan akan seterusnya mewujudkan semangat al-ma'un, lintasi zaman, sehatkan bangsa. Memasuki usia satu abad tahun ini, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta bertekad melakukan tajib baik di bidang penunjang maupun di bidang pelayanan rumah sakit, dengan harapan rumah sakit ini mampu merespon persoalan-persoalan kesehatan memasuki abad keduanya. Untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Haidar Nasir, Ketua Umum kita, memberi sebutan dengan istilah reborn. Tidak sekedar fisik, namun juga non-fisik. Sedangkan untuk Rumah Sakit PKU Gamping, di usianya yang 14, upaya tajidnya diwujudkan dalam bentuk reform, agar jauh lebih berdaya guna saat memasuki era milenial dan persaingan di segala bidang. Perlu kami sampaikan juga pada saat ini, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta juga sudah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, dan untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping telah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, kami mohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian dalam reform dan reform kami dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta mampu memberikan kemanfaatan lebih luas kepada kemanusiaan semesta. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggara acara ini. Pada Prof. Haidar, kami mengucapkan terima kasih atas karya lagunya Satu Abad Rumah Sakit PKU Jogja yang nanti sebentar lagi akan kita dengarkan dan saksikan bersama. Pada Prof. Gunawan, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala fasilitasnya yang diberikan kepada kami, termasuk keberadaan orkestra ini didukung oleh 3 universitas yang ada di Yogyakarta. Kepada Bapak Dwiki Darmawan, tentu kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena karya Prof. Haidar diaransemen oleh beliau, Bapak Dwiki Darmawan. Dan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya, kami mohonkan izin kepada Bapak Ketua Umum Profesor Dr. Haidar Nasir untuk berkenan memberikan ceramah, memberikan amanah pada acara milad kali ini. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam kami menerima, Bapak Ibu semuanya mohon dimaafkan.
Nasrun min auli wal fatun qadib wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama amanat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Profesor Dr. Haida Nasir MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Ibu Dr. Yuli Kusumastuti, Ketua dan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang hadir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah bersama anggota Badan Pembina Harian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja dan Gamping, Direktur dan seluruh jajaran pimpinan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja dan Gamping, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rektor Universitas Ahmad Dahlan, dan Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta, para tamu undangan yang tidak bisa saya sapa satu persatu, Mas Dwiki Darmawan, dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita memperingati atau milad 100 tahun PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan 14 tahun Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami menyampaikan tahniah selamat atas milad 114 tahun ini. Sekaligus kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pimpinan, para dokter, tenaga kesehatan, dan seluruh keluarga hospitalita Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja dan Gamping atas segala pengkhidmatan, kiprah, dan ikhtiarnya yang luar biasa. Bahkan dari periode ke periode sejak awal sampai saat ini, yang telah mengantarkan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja dan Gamping menjadi rumah sakit yang berkemajuan seperti sekarang ini. Dengan segala pengorbanan sejak generasi awal sampai yang sekarang, tentu seluruh kiprah dan pengkhidmatan ini lahir dari ketulusan untuk mengamalkan Al-Ma'un sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Komarudin, sekaligus juga menjalankan misi Muhammadiyah di bidang kesehatan bangsa. Tanpa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tentu rumah sakit ini tidak bisa tumbuh kembang seperti saat ini. Harapan kami bahwa dalam usia 100 tahun untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja dan 14 tahun untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, ke depan rumah sakit ini dikelola dan dimajukan lebih baik lagi sehingga menjadi rumah sakit
yang unggul berkemajuan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat maupun juga Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh kekuatan masyarakat yang selama ini telah bekerja sama dengan Muhammadiyah, termasuk dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja dan Gamping. Dengan kerjasama ini tentu kita semakin memperkuat posisi dan peran untuk membangun kesehatan bangsa yang tidak bisa sendirian, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta dan organisasi kemasyarakatan. Kita memerlukan kebersamaan. Hadirin yang kami muliakan, 100 tahun bagi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja sebagai sebuah momentum yang sangat penting dan bersejarah, yang dari situ lahir seluruh rumah sakit Muhammadiyah Aisyah di seluruh tanah air, termasuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang ke-14, adalah sebuah tonggak sejarah yang sangat bermakna dan punya nilai strategis dalam perjalanan Muhammadiyah, umat, dan bangsa. Dengan tema Lintasi Zaman Sehatkan Bangsa, saya yakin tema ini menggambarkan dinamika azam sekaligus juga cita-cita besar dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja dan Gamping, sekaligus juga sebenarnya dari seluruh rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh tanah air yang jumlahnya ada 121 dengan yang kami resmikan pada 2 hari yang lalu di Jember, yakni Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Jember. Maka tema ini perlu menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran, baik BPH maupun pengurus dan segenap keluarga besar hospitality, untuk merenungkan kembali 2 hal dalam momentum sejarah ini. Satu, dalam konteks kita Muhammadiyah, termasuk PKU di dalamnya, 100 tahun itu adalah tonggak dari setiap perubahan yang dalam hadis Nabi disebut sebagai lahirnya pembaharuan. Dalam hadis yang sangat mu'tabarat dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi bersabda, "Innallaha yab'ats 'ala hadhihi al-ummah 'ala kulli mi'atis sanah ayyujaddidu laha dinaha." Bahwa Allah akan mengutus kepada umat ini, kaum muslimin, pada setiap akhir 100 tahun, mereka yang akan memperbaharui agamanya. Ayyujaddidulaha dinaha. Inilah yang kemudian melahirkan epos tajdid atau pembaharuan dan lahirnya para mujaddid. Dalam banyak pemikiran, ayyujaddidulaha itu bisa dalam bentuk orang, tetapi tidak hanya satu orang, tapi banyak orang.
tetapi juga bisa dalam bentuk harokah, seperti pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Maka kita bisa mengaitkan kelahiran Muhammadiyah, termasuk interpretasi atas Al-Ma'un, sejatinya merupakan wujud dari implementasi hadis ini. Kelahiran Kiai Dahlan dengan Muhammadiyah dan kemudian melahirkan Aisyah tahun 17 serta melahirkan PKO, Gerakan Penolong Kesengsaraan Umum, tahun 23 pada 15 Februari, itu merupakan wujud dari spirit tajdid dan lahirnya mujaddid. Mujaddid pada sosok Kiai Dahlan dan pada gerakannya adalah Muhammadiyah. Sehingga di belakang hari, jika Muhammadiyah kemudian dikenal sebagai gerakan Islam yang disebut dengan Harakatut Tajdid, gerakan pembaharuan, kalangan para peneliti asing menyebut sebagai gerakan reformis, gerakan modernis, semuanya napasnya sama, yakni pembaharuan agama yang ingin melahirkan kembali pemahaman dan pengamalan keagamaan untuk terus menghadirkan Islam sebagai agama yang salihul likulli zaman wa makan, yakni agama yang selalu mampu berinovasi dan menjawab tantangan zaman. Tadi ada kata inovasi dan adaptasi dari sambutan gubernur, dalam menghadapi tantangan zaman, dan kemudian kita bisa memberi solusi terhadap tuntutan dan tantangan zaman itu. Dan itulah makna dari kehadiran Islam sebagai dinur rahmah, sebagai agama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Muhammadiyah punya karakter khas. Pertama, dalam pemahaman keagamaannya, Muhammadiyah memang ada dalam satu rangkaian dari tajdid ar-ruju ilal Quran was sunnah, sebagaimana etos pembaharuan sebelum-sebelum ini, sejak dari Ibnu Taimiyah, Abdu, dan seterusnya. Tetapi karakter ini kemudian memperoleh penguatan nanti di dalam aplikasi dan pengamalannya. Ar-ruju ilal Quran wa sunnah itu memang satu konsep pembaharuan atau tajdid yang dikenal di kalangan umat Islam, yang konteksnya sebenarnya itu lahir pada pasca kejatuhan Baghdad tahun 1258. Di mana pada saat itu ada banyak praktek beragama dipengaruhi oleh dua pengaruh. Satu pengaruh Mongol yang menguasai dunia Islam, yang kedua dari Persia yang kemudian disebut sebagai ada unsur-unsur tahayul, syirik, bid'ah, dan khurafat. Maka dari situlah lahir kemudian pembaharuan Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan ar-ruju ilal Quran wa sunnah itu tidak perlu karena kami tidak pernah keluar atau pergi dari Quran dan sunnah, itu hanya semantik saja. Di Indonesia pun sama saat itu, di mana agama atau Islam itu dianut sepenuhnya, tetapi ada banyak praktek-praktek yang tidak sejalan dengan Quran dan sunnah yang makbulah. Lalu lahirlah gerakan itu. Maka kalau kita baca di dalam konsep awal tajdid itu punya tiga makna. I'adatus syaika mubtada, mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Jadi asalnya dalam satu tempat
lepas, kita kembalikan. Nah, gitu. Yang kedua, al-ihya, menghidupkan sesuatu yang mati. Misalkan etos pembaharuan, etos perubahan, etos ikra, mati, maka dihidupkan kembali. Yang ketiga adalah islah, membangun. Kita tahu pasca kejatuhan Baghdad, Islam hancur dan kemudian bangkit kembali. Biarpun nanti dalam era modern, Islam kemudian turun kembali dan lahir penjajahan. Tetapi semangat membangun itu terus bangkit di kalangan kaum muslimin. Nah, Muhammadiyah memiliki tiga dimensi itu di dalam gerakannya. Nah, sayang memang di kemudian hari bahwa konsep tajdid itu mengalami bias atau reduksi termasuk di sebagian tubuh Muhammadiyah. Hanya dimaknai sebagai pemurnian. Nah, pemurnian itu hanya bagian dari tajdid itu sendiri. Padahal dalam prakteknya, baik dalam konsep dasar yang saya sampaikan, maupun dalam konteks sejarah pembaharuan di dunia Islam, dan lahir gerakan Muhammadiyah, itu juga ada dimensi. Di samping pemurnian adalah pembaharuan atau islah dan ihya. Maka tahun 2000 Majelis Tarjih kemudian memberi makna untuk mengembalikan konsep tajdid pada aslinya, yakni pemurnian atau tajrid, tandif al-aqidah al-islamiyah, khusus untuk dimensi akidah dan ibadah itu bersifat pemurnian, tapi islah atau dinamisasi, pengembangan itu pada dimensi yang bersifat muammalah dunyawiyah. Inilah pelurusan kembali konsep tajdid dalam konteks Indonesia, lahirnya Muhammadiyah maupun dunia Islam. Dan itulah yang sekarang perlu menjadi pemaknaan dan perenungan kembali bahwa tajdid dalam rentang perjalanan setiap satu abad harus terus kita hidupkan menjadi alam pikiran kita, menjadi orientasi amalia kita, sekaligus juga membangun karya-karya kemajuan Islam. Dalam kaitan dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Aisyah, baik yang PKU Jogja Gamping maupun seluruhnya, tentu kita perlu menginterpretasi kembali makna dan pengamalan al-ma'un. Saya menyampaikan ada banyak dimensi yang kita ambil. Tadi sebagian sudah diambil oleh Pak Direktur. Bahwa dengan al-ma'un itu kita ingin menghadirkan dakwah dan pelayanan kesehatan dari Muhammadiyah untuk semua. Itu bersifat inklusif, tanpa membedakan agama, suku, dan ras golongan. Yang kedua punya dimensi bahwa al-ma'un itu bersifat pembebasan dan pemberdayaan. Yakni orang sakit dirawat, kemudian pada saat yang sama Muhammadiyah dengan gerakan kesehatannya tidak cukup di situ, tapi membangun kesehatan masyarakat. Maka urusan MPKU itu tidak hanya rumah sakit, tetapi juga membangun kesehatan masyarakat. Dua dimensi ini menjadi satu penting. Satu lewat institusi rumah sakit, yang satu lewat pembinaan, pemberdayaan, dan penguatan ketahanan kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga dimensi yang juga sangat penting dalam kehadiran PKU adalah usaha untuk mengkoneksikan, membangun masyarakat itu jasmani rohani dalam keutuhan satu dimensi. Jadi Muhammadiyah tidak cukup membangun kesehatan jasmania, tetapi juga rohania. Maka di rumah sakit kita, di samping dalam gerak kemasyarakatan membangun kesehatan, tidak hanya terfokus pada aspek jasad atau pada aspek fisik, perhatikan juga aspek ruhani.
pembinaan kerohanian di rumah sakit kita juga harus berdimensi yang luas. Nah, yang terakhir bahwa Al-Ma'un itu membawa etos kemajuan. Bangsa kita, umat kita harus dalam berbagai aspek, termasuk di bidang kesehatan, jika dia ingin menjadi khairu ummah. Maka kelahiran rumah sakit Muhammadiyah dengan gerakan kesehatan masyarakatnya itu tidak lepas dan merupakan aktualisasi dari pandangan keislaman Muhammadiyah, yakni Islam berkemajuan. Poin akhirnya di situ. 100 tahun kelahiran rumah sakit PKU Muhammadiyah Jogja dan 14 tahun Gamping dan seluruh sirkulasi perjalanan rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah harus menangkap spirit Al-Ma'un dan spirit Islam pembaharuan yang diksi utamanya adalah Islam berkemajuan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, 100 tahun bagi Muhammadiyah dengan rumah sakit PKU Muhammadiyah Jogja sebagai tonggak itu merupakan wujud dari pengkhidmatan Muhammadiyah bagi kemajuan dan usaha memajukan bangsa. Bapak Ibu sekalian, orang sekarang bisa untuk menyimpulkan bahwa kehadiran amal usaha Muhammadiyah termasuk di bidang kesehatan adalah hal yang lumrah dan biasa. Tetapi pada era dan saat kelahirannya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Saat itu Indonesia terjajah. Kita secara politik terbelenggu. Yang kedua, umat Islam kita pemahaman keagamaannya juga belum berkemajuan. Al-Ma'un dibaca berulang-ulang tetapi tidak menimbulkan etos untuk memberdayakan kaum miskin dan yatim. Kemudian yang ketiga, akibat dari penjajahan, miskin, tidak terdidik, kemudian juga sakit-sakitan, artinya kesehatannya juga rendah. Tiga dimensi ini saling berkelindan, lemah secara kesehatan, lemah secara pendidikan, lemah secara politik, gitu kan. Lalu kondisi kebangsaan kita nyaris tidak punya harapan sebenarnya. Maka lahirlah gerakan kebangkitan, termasuk kebangkitan gerakan-gerakan keagamaan untuk nasionalisme. Jangan hanya dibaca lahirnya Muhammadiyah itu sebagai harakatul Islam biasa, tetapi juga sebagai gerakan kebangsaan. Al-Haraka al-Wathaniyah. Buktinya apa? Kita bangun PKU pertama kali. Bahkan saya di beberapa kesempatan menyebutkan sebagai rumah sakit atau gerakan kesehatan pertama dari kaum pribumi. Kaum pribumi itu ya Indonesia, ya Nusantara, yang kondisinya seperti tadi, yang tidak bisa bangkit jika tidak lahir dari inner dynamic dirinya sendiri. Dan Muhammadiyah, Budi Utomo, Syarikat Islam dan seterusnya punya spirit itu, membangkitkan kesadaran kaum pribumi untuk kuat melawan penjajah dan berhadapan dengan kaum penjajah bagi kemerdekaan. Maka rangkaian berikutnya, kita mendirikan lembaga pendidikan itu juga dalam rangka membangun kesadaran nasional untuk merdeka, tapi mengisi kemerdekaan di jangka panjang.
Lalu yang ketiga, lahirnya gerakan perempuan Aisyah. Itu kesadaran nasionalisme yang mungkin tonggak pertama dari gerakan keagamaan di Indonesia. Yang kemudian punya rangkaian dengan menjadi inspirator dari Kongres Perempuan pertama. Tahun 18 melahirkan Hizbul Wathon, gerakan kepanduan tanah air, gerakan pasukan tanah air, yang dari Hizbul Wathon itu lahir Sudirman, nanti dari Sudirman lahir perang gerilya, kemudian bersama tokoh-tokoh Islam lainnya, Muhammadiyah mendirikan askar perang sabil tahun 46 ketika penjajah mau kembali lagi ke Indonesia. Indonesia ini agak mengenaskan sebenarnya. Setelah dijajah, merdeka, penjajah itu datang kembali. Gitu. Kalau yang lain kan damai, kemudian bahkan cari solusi untuk apa? Untuk menebus dosa penjajahan itu. Itulah yang dilakukan oleh negara-negara, oleh Inggris dengan persemakmuran. Tapi kita ini datang kembali dan menjajah kembali sampai terjadi banyak peristiwa. Di Jogja perang gerilya, kemudian November di Surabaya. Maka rangkaian sejarah ini juga menunjukkan bahwa Muhammadiyah aktif dalam perjuangan perlawanan kemerdekaan. Lahirlah askar perang sabir yang ketuanya komandan utama justru Ki Bagus Hadi Kusumo. Kakeknya Rektor UMY. Cuman ya orang tidak banyak, bukan tidak tahu sih, mungkin tidak mau tahu sejarah ini. Maka dari rangkaian-rangkaian ini kesimpulannya apa? Muhammadiyah itu adalah gerakan kebangsaan, gerakan kebangkitan nasional, dan gerakan untuk Indonesia merdeka dan membangun Indonesia. Tapi perjalanannya long term, jangka panjang. Maka ketika Indonesia merdeka, berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dari situ pemerintahan terbangun satu periode ke periode lainnya, Orde Lama dengan segala dinamikanya, Orde Baru, reformasi, dan lain sebagainya, disinilah maka para tokoh bangsa yang paham sejarah itu kemudian menyimpulkan Muhammadiyah dan gerakan-gerakan yang lain adalah bagian dari pendiri republik ini. Nah, kalau menjadi bagian dari pendiri republik ini, maka Indonesia itu tidak lepas dari Muhammadiyah, dan Muhammadiyah pun tidak bisa lepas dari Indonesia. Jadi kalau ada pemerintahan dari pusat sampai daerah membantu Muhammadiyah, insya Allah ada dua hal nilai yang diperoleh. Satu, kembali pada jati diri kebangsaan, yakni kita ini hadir dalam satu kesatuan, sehingga ketika pemerintah membantu Muhammadiyah itu sama dengan membantu Indonesia. Dan sebaliknya, ketika Muhammadiyah juga membantu bidang-bidang yang itu sebenarnya tugas dan kewajiban negara, kita tidak pernah berhitung-hitung karena itu adalah darah dagingnya Muhammadiyah dengan Indonesia. Ya, kalau ada yang belum paham itu di pemerintahan tentang wah ngapain bantu swasta, ngapain? Nah, itu perlu belajar kembali sejarah. Nah, itu. Tapi biasa dalam perjalanan seperti itu. Maka penting kita belajar sejarah, tapi sejarah yang betul-betul komprehensif. Nah, yang kedua dalam konteks kebangsaan kita juga bahwa ke depan tanggung jawab kita besar. Lebih-lebih tentu saja tanggung jawab negara. Karena kalau negara ini kan kewajibannya adalah kewajiban konstitusional. Untuk mencerdaskan, memajukan, mensejahterakan, dan menjadikan Indonesia dan bangsa Indonesia menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang jika kewajiban konstitusional ini tidak dipenuhi, tentu punya konsekuensi
hukumnya sendiri. Tapi kita Muhammadiyah punya kewajiban keagamaan, kewajiban moral, dan kewajiban kebangsaan untuk terus membangun Indonesia, tidak pernah kenal lelah. Dan itulah semangat dalam negara Pancasila, Darul Ahdi Wasyahada. Karena itu Bapak Ibu dan sekalian, kalau kita sering misalkan, kemarin saya dari Papua pulang dengan agenda ingin membangun rumah sakit di Jayapura, di Sorong, dan nanti di NTT, dengan bayangan yang belum punya dari mana anggarannya, kami percaya bahwa Allah mencatat di langit terjauh sana bahwa ketika kita berazam seperti itu wujud dari implementasi keagamaan dan kebangsaan yang sudah pernah dirintis oleh Ki Dahlan, yang tidak terbayangkan saat itu bahwa hari ini rumah sakit yang dirintisnya menjadi rumah sakit yang besar dan berkemajuan. Awal tahun 23 di Noto Prajan. Tahun 28 pindah ke Ngabean. Tahun 36 pindah ke Jalan Ahmad Dahlan sekarang, yang sekarang ditempati. Dan setelah itu kan ada pembangunan. Itu merupakan tahapan yang tidak mudah dilalui, tetapi akhirnya bisa kita lalui. Begitu juga di tempat-tempat lain. Etos ini harus terus hidup di kalangan kita Muhammadiyah. Dan itu sejatinya adalah etos tajdid, etos pembaharuan. Kita juga merasakan bahwa, kalau kita lihat tadi tayangan gedung baru PKU Ribon, gitu ya. Ya Pak Umar ya, juga Pak Faisal, Ribon itu juga kan kelahiran kembali, sama aja juga mengandung semangat tadi, reform, reformasi, semangat tajdid. Kan sudah lain itu, insya Allah jadi. Ibu Kadinas mohon didukung segera itu ya untuk perizinannya. Ya, insya Allah kalau mendukung Muhammadiyah perizinannya itu apa, negara juga lancar urusannya gitu kan. Ya. Ini momentum penting, bukan hanya milik Muhammadiyah, tetapi milik kota Jogja, milik daerah istimewa Yogyakarta, dan milik Indonesia. Jadi PKU Ribon ini dengan gedungnya yang cukup megah, itu lambang dari kemajuan Yogyakarta, kemajuan Indonesia, dan kemajuan Muhammadiyah dalam satu gerak napas yang sama. Bagaimana kita menghadirkan usaha-usaha untuk kemajuan hidup, lahir, dan batin. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhoi kita, dan tetap kita bangun ketulusan, kebersamaan, dan semangat membangun yang tidak kenal lelah, dan pada saat yang sama juga membangun bangsa dengan semangat kebangsaan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammadiyah Yogyakarta dalam milad yang ke-100 tahun akan memberikan PKU Award. Diberikan kepada Dr. Erwin Santosa, spesialis anak MKES, lahir di Yogyakarta pada tanggal 16 Juni 1951. Wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih pada tanggal 31 Maret 2016. Menginisiasi pengembangan PKU Muhammadiyah Yogyakarta jadi PKU Muhammadiyah Gamping. Apresiasi selanjutnya untuk Dr. Ahmad Hidayat SPOG MKES. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 1953. Beliau menginisiasi makam Husnul Khotimah. Konsep lahir, meninggal diurus oleh PKU Muhammadiyah. Yang ketiga, Dr. Andes Subakti Susilo Widakdo SU, Badan Pembina Harian dan Pengurus PKU, Penataan Administrasi dan Sistem Keuangan. Selanjutnya, apresiasi diberikan kepada Dr. M. Barid Isyom, SPB. Lahir 6 September 1929. Menikah dengan Siti Baroroh pada Selasa 31 Januari 1956. Memimpin PKU Muhammadiyah mulai tahun 1967 hingga tahun 1971. Membangkitkan kembali PKU dengan melakukan pembangunan infrastruktur fisik berupa gedung baru PKU serta dukungan dan integrasi PKU terhadap sekolah bidan yang tengah dibangun oleh Aisyah. Pengembangan ruang bedah dan ICU serta peningkatan mutu rumah sakit. Selanjutnya, Dr. Dewi Masiko, lahir di Cilacap 12 Juli 1935. Memimpin PKU Muhammadiyah Yogyakarta dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1993. Beliau adalah direktur utama perempuan pertama. Menggalakkan pendidikan dan latihan untuk pendidikan medis dan non-medis serta memugar bagian depan PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dr. Agus Taufik, spesialis saraf MKES, untuk bisa memberikan award kepada para penerima.
perwakilan dari Dr. Bari. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Anda dan juga kebersamaan kita sepanjang hari ini, sepanjang siang ya. Saya Rosa Azhar. Dan saya Eka Budi. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.